Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sharing tentang cara saya mengembalikan akun saya yang dihack. Jadi channel YouTube saya ini pernah dihack. Kasusnya itu akun Google-nya itu tiba-tiba clockout dari semua perangkat saya, mulai dari handphone, dari laptop, itu tiba-tiba clock out secara otomatis gitu. Dan setelah saya coba login itu pakai email dan kata sandi yang biasanya, itu tiba-tiba muncul pemberitahuan kalau kata sandi saya itu sudah dirubah, sudah diganti, padahal saya nggak pernah tuh ganti itu ya, ganti kata sandi itu. Karena sudah muncul seperti itu, saya coba pakai metode lupa kata sandi untuk mereset password gitu. Ternyata pas saya coba pakai metode lupa kata sandi itu, Google kan mestinya minta verifikasi ke nomor handphone dan email atau email pemulihan. Pas saya coba, nomor handphone dan email pemulihan saya ternyata sudah berubah, ya, sudah diganti. Nah, dari situ saya yakin kalau akun saya itu dihack, ya, karena nomor handphone sama email pemulihannya itu saya nggak kenal, ya, sudah berubah. Verifikasi dua langkah itu sudah nggak fungsi sih kayaknya ya, karena nggak ada pemberitahuan apa-apa ke nomor saya, ke email pemulihan saya, itu nggak ada pemberitahuan apa-apa ya, tiba-tiba clock out aja gitu. Sudah berbagai macam cara saya coba, dari metode lupa kata sandi, terus pakai perangkat yang sama gitu, pakai jaringan yang sama gitu, tetap enggak bisa. Email saya itu sudah enggak mengenali perangkat dan jaringan saya. Karena semuanya sudah enggak bisa, akhirnya saya coba melalui pemulihan channel YouTube. Ya, pemulihan channel YouTube, minta bantuan ke tim YouTube di Twitter. Jadi saya cari akun Twitternya tim YouTube. Lah di situ saya nge-tweet di berandanya tim YouTube kalau akun Google saya itu dihack sehingga saya nggak bisa mengakses channel saya lagi. Gitu. Nah di situ tim YouTube membantu ya, sangat membantu mengembalikan channel saya. Jadi buat teman-teman yang mengalami kasus yang sama dengan channel saya, itu bisa menghubungi tim YouTube di Twitter. Yang perlu disiapkan ya, yang perlu disiapkan itu ID channel ya. ID channelnya itu nanti diminta itu ya, ID channel. Oh, yang pertama URL channel ya. Yang pertama URL channel. Terus setelah kita mengirim URL channel itu, nanti kita diminta itu ya, apa? Diminta ID channel ya. Diminta ID channel, terus video, judul video terakhir yang kita upload, terus tanggal waktu channel kita dihack gitu, kapan kita merasa channel kita dihack, itu yang diminta. Terus ID penayangan itu di AdSense ya, ID penayangan di AdSense-nya itu yang diawali dengan PUB itu ya. Kalau AdSense sama YouTube-nya itu satu akun, untuk mengambil ID AdSense itu bisa teman-teman cari di sisa-sisa email itu. Sisa-sisa emailnya itu pasti ada itu.
ada ID penayangan, tema channel kita. Tema channel kita itu tentang apa gitu. Itu diantaranya itu yang perlu disiapkan untuk mengisi formulir yang dikirim oleh tim YouTube. Dan juga kita nanti diminta untuk memberikan email yang bisa kita akses. Soalnya nanti tim YouTube itu mengirim link pemulihannya melalui email nantinya. Ya, untuk kita dihubungkan ke tim Google. Perangkat juga ya, nanti diminta juga perangkat yang biasa kita pakai itu apa. Misal kita pakai handphone Android, mungkin itu bisa dikasih Android gitu ya, perangkat yang bisa dipakai, yang biasa dipakai itu Android. Kalau seumpama Samsung ya tulis Android, Samsung Android gitu. Kalau seumpama laptop itu bisa dikasih perangkat yang biasa dipakai itu desktop gitu ya. Itu nanti diminta juga. Terus lokasi, lokasi biasanya kita login itu nanti juga diminta. Itu diantaranya. Setelah itu kita kirim formulirnya. Pada intinya, untuk teman-teman yang mengalami kasus seperti saya ini, seperti channel saya ini, bisa minta bantuan tim YouTube yang ada di Twitter gitu. Ya mungkin itu aja dulu ya video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.